Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Seni Pergabul Bandung. Kesempatan kali ini seperti biasa ya, aku mau tes unit dari indenan dari yang teman-teman sudah inden ya. Kebetulan untuk unit yang ada di depan layar kalian ini adalah unit pesanannya Bang Subawa ya, Bang Subawa. Untuk spek sendiri ini menggunakan tabungnya GSM ya, Taiwan 500 cc. Regul up ya. Terus untuk laras sendiri ini pakai laras LW Polygon teman-teman ya. LW Polygon ya, LW Polygon. Jadi kebanyakan teman-teman kan sering bertanya ya, kalau untuk akurasi laras buat main slug apa yang bagus ya, saya jawab ya LW pasti ya. Nah, ini kebetulan spek yang beliau inginkan ya seperti ini ya. Ini pertama beliau itu indenya laras lokal sebenarnya ya, tapi setelah saya kasih pemahaman dan memang sering melihat atau menyimak video dari saya tentang akurasi dari LW, beliau langsung up ke LW Polygon ya teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai ya, selesai rakit, dan ini mau tak tes untuk akurasinya seperti apa teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran ya, boleh langsung nanti Japri di nomor saya. Kalau mau inden larasnya saja juga bisa, berikut unit tersetting bisa, mau beli part ECRL-nya bisa ya. Pokoknya teman-teman dimudahkan lah untuk memiliki ya, untuk memiliki sebuah unit ya. Kalau pengen ngerakit sendiri bisa teman-teman ya. Jadi nggak harus beli unit jadi di saya, tapi sampean bisa merakit sendiri di rumah ya, dengan spek yang mungkin teman-teman diinginkan ya. Kemauan teman-teman itu seperti apa, speknya nanti tinggal bilang ke saya, nanti di rumah tinggal rakit ya. Tapi tentunya ya memang harus perlu pengorbanan ya, baik dari segi pemilihan mimis ataupun dari segi perakitan, setting OP dan lain-lain ya, setelan hammer, valve dan lain-lain, itu perlu pengorbanan ya, perlu riset lah intinya seperti itu. Tapi nggak jarang juga buat teman-teman yang beli part eceran itu konsultasi dengan saya, kita chattingan, kita whatsappan seperti apa, ini bagaimana, insya Allah saya berbagi ya. Saya nggak pelit ilmu kok teman-teman ya, saya nggak pelit ilmu, tetap saya pandu ya, saya bagilah untuk rakit dan setting ya. Kalau untuk hasil ya itu tergantung dari teman-teman sendiri ya, nanti seperti apa hasilnya ya, itu gitu ya. Ini penampakannya seperti ini teman-teman, warna silver ya Bang Subawa. Untuk popor ya abaikan aja, ini popor hanya popor tester, teleskop juga hanya buat setting-setting saja. Nanti kalau akurasinya udah dapat, nanti pasti saya ganti pakai popor yang baru teman-teman, popor yang baru ya. Ini larasnya LW Polygon, panjang full ori ya, panjangnya full ori 60,5 cm. Oke, lanjut skip-skip ya teman-teman ya. Dan itu kini berpagi
Mantap Bang Subawa. Ah, ini unitnya Bang Subawa ya. Itu grupnya sangat-sangat rapat ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sering mengikuti video saya ya, kalau untuk laras LW memang dia konsistennya lebih tinggi ya, lebih bagus ya teman-teman ya, lebih bagus. Oke, itu untuk unitnya Bang Subawa, untuk popornya popor tester ya, nanti kita ganti pakai popor yang indenan ya, popor yang indenan ya, nanti tak ganti Bang Subawa. Ini unitnya sampean. Dan untuk mimis lagi-lagi ya, untuk mimis ini BSTN K2 14 grand ya, seperti ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup rapat ya, rapat banget itu teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80 meter.